Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita yang mudah-mudahan beri manfaat dan kebaikan kepada kita. Okey, insya-Allah seperti biasa, jom kita mulakan dengan Asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Ma'in Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahar Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kusam Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Rahah Kamil Iklil Mudathir Muzamil Abdullah Habibullah Safiullah Najiullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabiyu Rahmah Nabiyu Taubah Harisun Alaikum Ma'lum Syahir Syahid Bashir 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 Mubashir Nadir Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala سيدنا محمد المصطفى خاتم الأمم عالم الهدى كاشف الكرب رافع الرتب عز العرب صاحب الفرج أسماء النبي صلوا عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, syukur kita suka untuk sama-sama berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa-siapa yang nak ikut mungkin boleh ikuti dekat YouTube kan Asmaun Nabi, tab Asmaun Nabi, Ustaz Amin Asmaun Nabi. Okey. Okey, so malam ni insya-Allah kita akan bersama-sama dengan persatuan pelajar. Okey, so kita sedang menunggu kan mereka untuk masuk. Okey. Okey, kita sedang menunggu untuk persatuan ikatan Muslim kan untuk sama-sama kita dalam kita bincang mengenai peperangan Badar. Jadi mudah-mudahan sedikit kita kongsi pada malam ini memberi kebaikan dan manfaat insya-Allah eh. Okey, nampak tak ada lagi. Okey. Okey, sekejap ya. Okay, belum ada lagi nampaknya. Okey.
Okay, pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita kongsikan maknanya satu perkongsian yang menarik, iaitu kita nak congkil mengenai peperangan Badar dan apakah kaitan dengan pengurusan emosi. Ya. Sebab apa? Sebab dalam peperangan Badar ada satu pengajaran yang sangat-sangat bagus. Ya. Okay. Jadi mudah-mudahan malam ni kita akan sama-sama dengan Ikatan Study Islam UKM. Okey, kita sedang menunggu untuk dia masuk. Okey. Okey. Okey, so jadi maknanya kita kongsikan pada malam ini itu mengenai peperangan Badar dan pengajaran-pengajaran dia. Jadi mudah-mudahan welcome nafak insyaAllah. Okey, kita ada bersama saya sekarang adalah Ikatan Study Islam kebangsaan Malaysia, betul ya? Betul. Okey, boleh terangkan sikit siapakah anda kepada okay. Kita punya follow pada malam ni, insyaAllah silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama diberi Muhammad Ikram Afifi bin Mazan. Memegang rais sebagai rais Lajnah Sukan Akademik dan Kebajikan bagi ITU. Masya-Allah. So, masih belajar lagi? Masih belajar. Tahun 2. Okey, masya-Allah. Tahun 2. Apa ambil bidang apa? Bidang Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Okey. Okey, malam ni kita kongsikan mengenai peperangan Badar. Okey, saya difahamkan kita semua ada soalan-soalan yang ingin ditanya. So, sebagai mukadimah dia, mungkin boleh kongsikan apa yang kita nak kongsikan insya-Allah. Okey. Okay, insyaAllah untuk malam ni kita akan menceritakan berkaitan dengan peristiwa Perang Badar lah. Cuma untuk malam ni kita akan melihat dari segi pengurusan emosi itu sendiri lah. Untuk itu kita boleh, kita cuba bincangkan macam mana kita nak ambil sesuatu, nak ambil ibrah pada Perang Badar itu sendiri lah, insyaAllah. Okay. Boleh kita mula? Baik, silakan. InsyaAllah. Okay, untuk malam ni kita akan menceritakan berkaitan dengan peristiwa Perang Badar. Okay, untuk maklumat semua, Perang Badar iaitu suatu perang tentera Islam yang pertama selepas hijrah. Dan peperangan ini berlaku semasa bulan Ramadan. Okay, untuk soalan yang pertama untuk saya ajukan kepada Ustaz, boleh tak Ustaz ceritakanlah sedikit berkaitan dengan peristiwa Perang Badar itu sendiri, insyaAllah. Okay. Okay, satu perkara yang kita cerita sikit mengenai Perang Badar. Okay. Okay, cuba kita bayangkan ini. Cuba nampak boleh ya? Saudara Ikram nampak? Nampak Ikram tadi? Okay. Ikram. Okay. Okay. Ini adalah kalau kita bayangkan, katakan kita bayangkan sekarang ini adalah semenanjung tanah Melayu. Eh? So, maksudnya ini ke Thailand, betul eh? Thailand. Ini semenanjung tanah Melayu. Sebab semenanjung tanah Arab dengan semenanjung tanah Melayu, dia lebih kurang sama. Eh? Daripada banyak perkara yang daripada sudut bentuk dia ke bawah tu. Begitu juga daripada sudut sejarah dia. Kan? Ketika pertembungan kuasa besar antara Rom dan Parsi, kan? Rom dan Parsi berusaha untuk melebarkan dia punya kawasan jajahan, tapi mereka tidak masuk ke semenanjung tanah Arab. Kalau kita tengok semenanjung tanah Melayu juga, kan? Ketika Genghis Khan berusaha untuk memperluaskan negara daripada timur sampai ke barat, dia juga tidak turun kepada semenanjung Arab. Okey? Asyik mana ada kesamaan. Okay. So, macam kita tahu sini. Okey, katakanlah ini semenanjung tanah Melayu. Okey? Sini adalah Johor. Okey? Sini Kuala Lumpur. Sini Kedah. Okey? So, jadi maknanya sini adalah Johor, sini Kuala Lumpur dan sini adalah Kedah. Okey? Jadi untuk kita mudah faham, okey, bawah ni adalah Yaman, ini adalah Mekah, okey. Kemudian atas ni adalah Madinah.
Okay, jadi maksudnya kalau anda kata kita nak senang paham, Yaman adalah Johor. Kalau nak senang paham sekarang, Yaman adalah Johor. Kemudian Mekah ni macam Kuala Lumpur lah macam sekarang kan. Mekah ni kan Mekah adalah macam macam kota utama. Okay, Mekah adalah Kuala Lumpur. Madinah ni macam Kedah. Maksudnya nak senang paham daripada sudut daripada sudut geografi dia biar kita dapat faham. Okay, so ini maknanya bawah sini adalah Yaman. Yaman ni adalah Yaman, adalah Johor, kemudian Mekah, kemudian Madinah. So maksudnya Mekah ni Kuala Lumpur dan Madinah ni adalah Kedah. Okay, okay. So mana letaknya Badar? Mana letaknya Badar? Mana letaknya Badar? Okay, Badar ni letaknya kalau Kedah tu, okay, Kedah ni bahagian nak ke Pinang. Bahagian nak ke Pinang, kat situ letaknya Badar. Okey, so dia maknanya okey, saya kita ada komen sekarang ya, Ikram ya. Ada bunyi kipas. Saya tak tahu kipas okay. Saya, kipas awak. Okey, sekejap ya. Okey, sekejap ya. Terima kasih, kat ada kipas bawah. Okey, baik. Okey. Alright. Baru-baru clear. Okey, sekejap awak. Tak, sebenarnya tadi itu saja je. Sebenarnya Ikram dia nak bayangkan macam angin-angin padang pasir ya. Sebab kita cerita pasal perang Badar kan. Allah. Angin-angin padang pasir. Okey. So kita kongsi balik ya. Okey, so maknanya Yaman adalah Johor, okey. Mekah adalah Kuala Lumpur dan juga atas tu adalah Kedah. Kedah ni Madinah. Eh. So maknanya mana Badar? Badar ni adalah ke Pinang. Okey. So jadi itu kita cerita dulu mengenai lokasi dulu untuk kita dapat gambaran ya? Sebab Semenanjung Arab dengan Semenanjung Tanah Melayu ni dia punya kedudukan lebih kurang sama. Okey. So jadi kenapakah Perang Badar ni boleh berlaku? Okey, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah kan pada lebih kurang 622 Masihi. Kita sekarang 2020 dan Nabi berhijrah 622 Masihi ataupun pada satu hijrah lah. Akibat hijrah, Nabi SAW bersama para sahabat, okay, daripada Kuala Lumpur ni, tak senang paham ya. Daripada Kuala Lumpur ni, Nabi pergi ke Kedah, Nabi pergi berhijrah ke Kedah, tak senang paham, Nabi pergi Madinah, dan Nabi SAW meninggalkan banyak harta-harta. Jadi maknanya rumah, harta-harta semua ditinggalkan. Dan orang-orang Quraisy maknanya memang paksa Nabi dan disuruh untuk tinggalkan semua harta-harta. Jadi maknanya macam katakan pindah tiba-tiba ke Kedah, jadi rumah tu tetap rumah mereka. Kan? Jadi apa yang terjadi adalah pada lepas Nabi SAW berhijrah, semua para sahabat berhijrah, jadi orang kafir pecahkan seluruh rumah-rumah orang Islam dan dia ambil harta-harta orang Islam dan dia jual harta orang Islam, dan ada yang bagus-bagus emas lagi dan sebagainya, dia nak bawa pergi ke pergi berdagang. Mana dia nak pergi berdagang? Dia nak pergi berdagang, pergi ke Bangkok. Nak senang faham eh? Pergi ke Bangkok. Iaitu pergi ke Syam. So, jadi maknanya daripada Kuala Lumpur, dia nak pergi Madinah, Kedah, dia nak lalu atas pergi ke Bangkok. Eh? Pergi ke Syam. Itu nak senang faham eh? So maknanya, jadi para sahabat ketika itu, maknanya mereka mendengar, iaitu Abu Sufyan mendapat modal percuma. Eh? Mereka pecahkan rumah-rumah orang Islam. Mereka pecahkan rumah orang Islam, mereka ambil harta-harta orang Islam, mereka dapat modal percuma, mereka nak bawa pergi berdagang. So jadi maknanya sampai satu masa, jadi para sahabat jumpa Nabi SAW dan apa? Mereka berkata, wahai Rasulullah, boleh tak kita nak tahan kafilah perdagangan yang akan lalu Pinang ni? Nak senang faham eh? Yang lalu Pinang ni, yang lalu ke nak pergi ke Bangkok tu, lalu Pinang tu, kita boleh tak kita nak tahan? Kita bukan nak ambil harta mereka, wahai Rasulullah. Kita nak ambil harta kita je. Kita nak ambil hak kita saja. Kan? Kita bukan ambil hak mereka, kita nak ambil hak kita je. Boleh tak? Dan Nabi SAW berfikir beberapa ketika, maka ketika itu akhirnya Nabi SAW bersetuju. Dia kata, okey jom. Bolehlah. Jom kita pergilah. Kita pergilah ke Badar eh. So jadi maknanya daripada Kedah nak senang faham eh. Daripada Kedah. Jadi maknanya Kuala Lumpur ni Mekah, Madinah ni Kedah, mereka turun sedikit ke Pinang. Kan ke bawah sikit, mereka turun sikit ke Pinang.
Mereka turun sikit ke Penang. Dekat situlah mereka cadang untuk tahan kafilah perdagangan Abu Sufyan ini. So, jadi maknanya sebenarnya tujuan utama mereka pergi, mereka bukan nak pergi berperang. Rasulullah SAW dengan 313 para sahabat bukan nak pergi berperang. Mereka nak tahan kafilah perdagangan. Tapi Abu Sufyan ketika itu dapat tahu, right? Mereka orang-orang Badui ini berbual-bual, dapat tahu. Akhirnya dengan duit yang ada, dengan harta yang ada, mereka bayar 1,000 orang guard, 1,000 orang bodyguard lah, macam bodyguard yang mengikuti belakang kafilah Abu Sufyan. Dan antaranya adalah Abu Jahal sendiri, Umayyah bin Khalaf, dan tokoh-tokoh besar Mekah lah pada waktu itu. Supaya apa, maknanya mereka nak protect harta-harta yang mereka punya pula. Mereka rasa macam Nabi nak rampas semua. Padahal tak, Nabi nak ambil orang Islam saja. Maka ketika itu, kafilah Abu Sufyan telah melintasi Penang. Nak senang faham kan? Penang dah naik sampai ke Perlis. Maka Abu Sufyan, maka Abu Jahal, mereka membuat keputusan untuk tunggu di Penang dan memerangi Nabi SAW. Penang itu pada Badar, right? Itu background ataupun sedikit latar belakang mengenai mana peperangan Badar tu. Baik. Itu je. Yup. Okey. Terima kasih. Kak, di atas serba sedikit lah. Macam mana peristiwa perang Badar yang berlaku lah. Yang Kak cuba sudah terangkan dengan membagi contoh lah. Seperti sebenarnya sendiri lah. So, harapnya semua penonton faham dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Okey, untuk yang kedua, untuk soalan yang kedua, Ustaz, bagaimana ibrah dari perang Badar itu sendiri kita dapat terjemahkan dalam pengurusan emosi kita? Itu soalan yang kedua. Okey, jadi terima kasih kepada Ikram dan sedang follower yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Okey, jadi dalam peperangan Badar, banyak emosi-emosi yang kita boleh belajar. Kan? Banyak emosi yang boleh kita belajar. Kan? Yang pertama sekali, apa emosi yang kita perlu belajar? Yang pertama sekali, benda yang uncertainty. Benda yang tak tahu. Kan? Benda yang tak perasan. Benda yang kita tak jangka. Macam para sahabat Ridwanullahi alaihi wa arda bersama para Rasulullah seramai 313, mereka tak jangka pun mereka akan berperang. Mereka bukan pergi berperang. Sebab itu, para sahabat tidak bersedia membawa kelengkapan peperangan. Banyak pedang tak bawa. Mereka memang, waktu itu kuda pun hanya beberapa ekor. Ada dua, setengah rawi kata tiga. Kan? Mana unta pun beberapa ekor. Mana mereka berjalan kaki. Dan 100, lebih kurang 110-115 kilometer berjalan kaki pada waktu itu, dia bukan benda yang mudah. Kan? Sebenarnya, mereka tak terjangka. Right? Jadi, apa yang kita perlu belajar? Pertama sekali, menguruskan emosi kita pada benda-benda yang tidak terjangka. Contoh macam COVID ni. COVID. Benda yang tak pernah jangka. Tak ada seorang pun daripada kita yang pernah hidup ketika kebanyakan. Saya tak cakap seluruh orang. Mana ketika berlakunya ujian virus seperti ini pada 1919. Yang menjangkiti ramai orang dan ramai juga meninggal. Pada saya tak ramai lah. Maknanya orang yang hidup lah kan. Yang lahir pada 1919, yang masih hidup pada sekarang ini, yang mempunyai pengalaman bagaimana cara nak handle benda ni. Kita dekat Malaysia pun, kita hanya tahu. Ramai orang tak tahu pun mengenai benda-benda tak terjangka ni kan. Macam mana tiba-tiba kita boleh masjid tutup, kan? Umrah setakat ditangguhkan. Haji belum tentu lagi, solat Jumaat kita ditangguhkan dan sebagainya, tak pernah terjangka. So jadi ibu bapa, kakak, tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, yang paling penting sekali adalah hidup kita ni melalui banyak benda-benda yang kita panggil uncertainty. Uncertainty maknanya benda-benda tak pasti. So kita kena sentiasa bersedia untuk menghadapi benda-benda yang tak pasti. Okay? Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kita tak pernah tahu bila kita meninggal. Kita tak pernah tahu pun. Sebab itulah, dalam Islam ada satu konsep, apa yang kita panggil tawakal. Tawakal ni maknanya penyerahan kita betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penyerahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, kita ni sentiasa bertawakal. Walaupun keadaan kita,
kita naklah sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu apa keadaan kita akan datang ke depan. Hari ini berapa ramai orang yang maknanya super jutawan lah, ya. Kita panggil memang multi million dan sebagainya, kan, yang memang tiba-tiba jatuh bankrupt yang sekelip mata tu, kan. Dan berapa ramai orang yang biasa-biasa pada hari ini yang tiba-tiba jadi jutawan pun ada juga, kan, dengan keadaan pandemik ni, mana tiba-tiba. Maksudnya kita tahu itulah kehidupan. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita di tepi, kadang-kadang di kanan dan sebagainya. Yang penting adalah sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah sebut, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa bertawakal kepada Allah, maka cukup bagi dia, cukuplah bagi dia kalau bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Terima kasih. Apa lagi? Tak. Mungkin kita nak. Okey, okay, daripada ibrah yang kita boleh lihat yang utama ni tu segi tawakal lah. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Ustaz, untuk soalan yang seterusnya. Okey, mana Ustaz tadi sebut konsep tawakal lah. Okey, kalau kita tengok dalam peperangan Badar ini, konsep tawakal itu dipaparkan oleh Datuk Islam sendiri lah. Dan mana, macam mana lah untuk kita aplikasikan dalam konteks masa kini lah. Yang kalau kita tengok, kita sedang mendekat dengan bulan Ramadan dan kita sekarang ni dibelenggu dengan PKP. Ha, itu sendiri. So macam mana kita nak aplikasikan konsep tawakal tu dalam keadaan kita sekarang? Untuk menghadapi bulan Ramadan. Okay. Pertama sekali kita perlu faham apa tu tawakal. Tawakal ni maknanya penyerahan secara total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penyerahan secara total, kan? Maknanya kita tak ada apa-apa pun, kita tak ada apa-apa pun keadaan, kan? Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak cerita sikit. Sedikit pengalaman. Mungkin ibu, akak-akak, ayah-ayah lagi kaya pengalaman daripada saya, kan? Ataupun senang pendengar sekalian, ya. Okey. Satu hari saya membawa rombongan pergi ke Masjid Aqsa dan pergi ke Mekah Madinah. Pergi Masjid Aqsa dan pergi ke Mekah Madinah. Waktu tu saya bawa isteri saya yang mengandung lebih kurang 6 bulan lebih ke 7 bulan. 6 bulan lebih 7 bulan. So saya timang-timang, jom tak apa saya bawa lah. Sebab murah tu dalam 2 minggu saja. 2 minggu saja. Hari pertama saya sampai di Madinah. Jadi Jumaat kat Masjid Aqsa lagi. Pada Jumaat akan sampai malam. Saya sampai tengah hari. Petang tu, isteri saya waktu nak sembahyang sembahyang maghrib tu. Waktu tu, tiba-tiba isteri saya macam badan dia, sesak nafas. Saya kata, okay, tak apa. Kita pergi hospital. Pergi hospital, malam itu bersalin. Kan? Lebih kurang 6 bulan tau. 6 bulan lebih 7 bulan bersalin. Kan? Okay. Jadi, bersalin di Madinah. Kan? Dekat hospital Madinah, kan? Kemudian Jumaat pun sampai, saya urutkan Jumaat apa semua. Okay. Hari alhamdulillah baby walaupun tak cukup bulan tapi sihat. Okay. Jadi kemudian isteri saya bersalin dan boleh bayangkan tak terjangka dan sebagainya, dan kos agak tinggi juga di sana, kan? Maknanya kos agak tinggi juga di sana. Okay. Kemudian lepas 2 hari kesihatan isteri saya drop sampai akhirnya dia koma, kan, koma. Dan maknanya waktu tu dah 50-50 lah, dah 50-50 lah. Okey, jadi saya pun jumpa doktor-doktor, kan, yang terbaik, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Tapi waktu tu sebagai ketua rombongan dan yang mempunyai travel, okey, saya kata, okay, alhamdulillah, ya Allah, aku bersedia untuk sebarang kemungkinan, tak, ya Allah. Tapi aku akan fight. Aku akan fight. Maksudnya, kalau dia kata apa-apa kemungkinan paling buruk pun tak apa, aku akan fight. Maknanya, ya, aku nak buat yang terbaik lah. Biar tidak terkilan ke hati tu. Kan? Dan sebagai ketua rombongan dan owner kepada travel agent ni sendiri, jadi dalam bag saya ni, duit cash tau, agak ada lah. Sebab kita bawa lebih kurang 300 jemaah tau. 300 jemaah, maknanya duit cash tu agak banyak jugalah ada kat bag saya, kan?
Okey, so jadi maknanya ya Allah, tapi maknanya aku tawarkan pada kau ya Allah, tapi dalam hati saya kata okey tak apa. Apa-apa bil apa semua untuk urusan apa semua ni, mana duit adalah, duit ada lah. Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajarkan saya satu perkara. Jadi waktu dah koma tu saya pun agak pening lah sebab nak urus jemaah lagi, isteri lagi dan sebagainya kan. Okey. Jadi petang itu saya dengan mutawif saya dah ziarah isteri yang tengah koma tu. Saya pun telefon mutawif, jemaah-jemaah semua dah selesai dalam ziarah. Saya pun pergi ajak dia pergi makan lah. Okey. Dalam perjalanan balik daripada makan dan makan perjalanan balik, oleh kerana terlalu macam memikir sangat, beg saya tu tertinggal dalam, dia bukan teksi pun, kalau kat Mekah Madinah macam premik sapu lah. Kan? Maknanya, duit yang ada dekat saya hanya adalah poket saja. Yang dalam poket saja tu. Pasport hilang, apa semua dokumentasi yang berkenaan kelahiran semua hilang. Waktu tu. Kan? Jadi saya, okey, saya kata, ya Allah tolonglah Tuhan. Petang tu lepas sebelum maghrib, saya pergi ke hospital. Kan? Saya pergi ke hospital. Kemudian di hospital tu, biasanya kalau sebelum saya ziarah isteri tu, saya akan minum, beli air, dia air teh. Ya? Air teh, dipanggil teh harap tu. Kan? Minum dulu, baru kadang-kadang baru saya naik ziarah lah. Tapi hari itu, nak minum teh pun saya terkira-kira tau. Sebab apa? Duit dalam poket ni hanya tinggal beberapa rial saja lagi. Saya waktu tu sembahyang, saya kata, ya Allah, hari ini Tuhan, aku baru tahu secara emosi dia, apa itu tawakal. Dulu tawakal di sini. Okay, oh, kita tawakal. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak tarbiyah, tawakal tu bukan semata-mata di sini, tapi letak di sini. Kan? Duit pun tak, langsung duit tak ada. Saya nak beli teh pun tak ada duit waktu tu. Dengan mana, ya Allah, aku serah. Allah. Saya lepas solat maghrib tu, dia kata, ya Allah, aku berserah bertawakal kepada engkau, ya Allah. Kan? Dengan jemaah, dengan duit tak ada, dengan pasport saya hilang, pasport isteri hilang, dokumen semua hilang. Saya kata, ya Allah, aku bertawakal kepada engkau, ya Allah. Barulah tahunya, apakah itu tawakal yang ada di sini. Bukan di sini, eh. Wow. So, kadang-kadang kita yang mengajar tawakal dan sebagainya, dekat sini, okay? Maknanya ilmu ada. Tapi yeah, untuk sampai di sini betul-betul. Masya Allah. And jadi pada malam itu, dah selesai ziarah isteri, hospital pun tutup. Saya pun balik ke Masjid Nabawi. Kat Madinah ni. Isteri dah berlaku kat Madinah. Saya duduk, tiba-tiba ada satu orang datang. Datang dekat saya. And duduk sebelah saya. Orang tua. Saya tak kenal dia. And mungkin dia jemaah lah. Saya pun tengok dia. Assalamualaikum, salam. Tiba-tiba dia pegang saya. Dia kata, anak, engkau sabar. Sabar macam mana? Banyak benda dah aku tengah lalui ni apa semua kan? Dia kata, kehilangan di Madinah adalah bumi Nabi. InsyaAllah benda tu akan dipulangkan pada engkau. InsyaAllah akan dipulangkan pada engkau. Ini bumi Madinah. Ha? Macam mana kau boleh tahu saya punya tengah hilang ni? Macam mana kau boleh tahu? Kan? Macam mana boleh tahu? Dia kata, ini pun Madinah. Kehilangan apa yang kau hilang, maknanya, kau akan dapat balik, kau akan jumpa balik. Kan? Cuma, amalkan zikir ini, kata dia. Ini yang kita nak kongsikan pada hari ini. Tapi, dekat ujung pengongsian kita. Amalkan zikir ini. Kau baca banyak-banyak. Kau baca banyak-banyak, insyaAllah akan pulang balik. Benda yang kau ada tu pulang. Ikut logik. Bukan teksi. Ini predik sapu. Dalam duit orang Arab, tahulah perangai orang Arab. Dalam beg tu, maknanya berpuluh ribu lah. Maksudnya duit spare untuk jemaah apa semua kan. Rial eh. Maksudnya waktu tu, untuk spare apa semua tu. Kalau ikut akal, mustahil lah. Mustahil akan dipulangkan. Mustahil. Ikut akal, mustahil lah. Mustahil. Okay. Saya duduk. Malam itu, waktu saya dekat hotel, datang orang, tiba-tiba, bawa beg saya tu. Dia kata apa? Dia kata, ada tak siapa hilang beg? Ada tak? Siapa hilang beg? Maka ketika itu, ya Allah,
dipulangkan pada malam itu, Masya Allah. Itu satu benda yang memang pada saya miracle lah. Kalau saya nak cerita maksudnya benda miracle, antara benda miracle atau benda-benda keajaiban yang pernah saya lalui, antaranya benda ini lah. Kan? Dan saya kata, Ya Allah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Ya Allah. Terima kasih Ya Allah. Kan? Boleh bayangkan lah, waktu tu buntu macam mana, jemaah 300 orang, isteri tengah koma, waktu tu saya buat anak saya kecil lah tu lagi, kan? Nak jaga lagi, Masya Allah, waktu tu kan. Maknanya memang waktu tu memang sepenuh hati tau, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Balik kepada soalan saudari Ikram tadi. Di bulan Ramadan ini, kan? Kita cerita mengenai tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu uncertainty kita tak tahu. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok data dan fakta mengenai statistik negara kita antara paling bagus dalam menangani COVID-19 ini. Kan? Tapi usah bangga, usah takabur. Kan? Kita tak tahu untuk ke depan bagaimana ketika dunia lain sedang panik. US 700 ribu orang dijangkiti. Kan? Kita tengok negara-negara lain, kita tak tahu dan mungkin akan datang balik, kita pun tak tahu. Kan? Tawakal kita, terutama pada bulan Ramadan, biar bukan semata-mata di sini. Di sini pun okey dah, Alhamdulillah. Daripada orang tak tahu langsung, di sini pun okey dah. Tapi yang paling penting, kita di sini. Kan? Pejam mata kita, kan? Istighfar banyak-banyak, ingat Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak, kan? Kemudian di sini yang perlu kita betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sini, kan? Itu yang apabila kita sebut bertawakal tu penyerahan secara total, maknanya memang berserah, memang tanpa apa-apa pergantungan kepada yang lain pun, dan insya-Allah itu yang Allah sebut betul, man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah bagi dia tu. Saya menyaksikan benda ni. Right? Saya menyaksikan benda ni. Saya tengok saudara Ikram nampaknya sudah berpuluh-puluh. Boleh buka kipas balik pun tak apa kot saya rasa. Tak apa, sikit je ni. Okey, insyaAllah. Cuma cakap tu kuat rasa macam ni. Okey. Terima kasih Ustaz. Kita tengoklah apa yang Ustaz cuba sampaikan, iaitu tawakal ni bukan hanya kepada bahawa tawakal itu di hati kita masing-masing, insyaAllah. Yeah. Okay, Ustaz, untuk soalan yang seterusnya, dari segi pengusaha emosi ni, kalau kita tengok, kalau sebagai contohlah, macam mana kalau seorang ni dia tidak pandai dari segi pengusaha emosi, jadi adakah ia boleh menyebab berjangkit dengan orang yang dekat, contohnya dari segi ahli keluarga itu sendiri lah, adakah pengusaha emosi tidak tahu akan berjangkit dengan orang yang terdekat kita? Itu soalan. Okay, cuba fahamkan baik-baik konsep ini. Senang follower yang saya sayangi sekalian, kan? Okay, cuba fahamkan konsep ini baik-baik, eh? Okay. Otak kita daripada sudut penerimaan benda-benda negatif, eh? Benda-benda yang tak baik, eh? Dia lagi bodoh daripada perut, eh? Otak kita dari sudut penerimaan benda-benda tak baik, dia lagi bodoh daripada perut. Okay. Perut dapat benda tak baik, dia cuba usaha keluarkan. Dia cuba usaha keluarkan. Sama ada kita muntah, berak-berak, cerit-berit dan sebagainya. Maknanya, cuba keluarkan. Okay? Maksudnya, maknanya itu perut. Tapi otak kita, dengar benda-benda tak baik, lama-lama dia akan lekat ikut. Dengar benda tak baik, dia akan lekat ikut. Eh? Okay. Kita sebenarnya boleh cuba try test. Kita boleh cuba try test. Ikan orang mana? Orang Terengganu. Ah, Terengganu. Orang Kelantan? Terengganu. Kalau tambah Terengganu, kita tambah satu lagi. Acu cuba try test. Acu lah. Okay. Kawan kita datang pada kita. Kita tengok muka dia. Kita try tanya dia. Kita,
muka awak ni, awak tak sihat ni, muka macam pucat ni. Maka kawan kita yang pertama kata, kawan kita kata, tak ada, okey, kita pakat-pakat dia. Kemudian, orang kedua pula cakap, awak muka macam sakit dah, macam pucat sikit lah. Malam tadi kurang tidur ke? Okey, sihat. Orang ketiga datang jumpa, saya rasa macam awak tak sihat lah, sebab muka lain daripada semalam lah. Semalam macam kurang tidur sikit lah, macam pening-pening sikit lah. Dia dah start. Okay? Jadi, orang keempat cakap, awak punya muka macam memang pucat ni. Memang rasa macam badan macam nak demam saya sebenarnya kan. Maknanya dia sudah mula menerima benda itu. Orang ke-9, orang ke-10 cakap benda yang sama, lama-lama dia akan percaya. Memanglah saya tidak kira berklinik lah. Sebab apa? Sebab macam badan tak sedap lah. Macam sakit lucu, sakit-sakit lah. Sendiri-sendiri macam sakit-sakit lah. Otak ni daripada sudut penerimaan, benda-benda tak baik, dia lebih bodoh daripada perut. Perut akan usaha keluarkan, otak lama-lama akan terima. Sebab itu, emosi yang buruk, dia akan berjangkit. Tak percaya. Siapa yang bersama kita pada malam ini, cuba tolong kongsikan. Banyak di antara kita makin membaca mengenai tentang COVID ni, makin rasa risau, ada anxiety, ada kerisauan yang melampau, rasa macam sesak nafas, rasa macam demam, rasa macam sakit ni, agaknya kena jangkit apa semua. Berapa ramai macam ni. Sebab itu, hiduplah dikelilingi dengan orang-orang yang positif. Dan kita sendiri perlu jadi orang yang sentiasa positif. Sebab benda negatif ni, dia akan berjangkit. Kalau kita selalu dengar benda-benda yang buruk, selalu mendengar benda-benda yang tak bagus, lama kelamaan kita akan terpengaruh dengan benda itu. Ini apa yang Nabi SAW kan ada dah siapa yang cakap tu kan. Saya maksudnya dia dengar baca banyak COVID tu rasa rasa macam rimah kan. So betul. Jadi maknanya sebab itu kita ni kena apa yang kita kena faham, kita benarlah apa kata Nabi SAW. Iaitu apa? Iaitu Nabi SAW menyebut al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang akan terpengaruh dengan agama orang sekeliling dia. Seseorang akan terpengaruh dengan agama orang sekeliling dia. Kalau orang sekeliling dia sentiasa positif, maka dia akan positif. Kalau orang sekeliling dia negatif, dia akan negatif. So, maknanya sebab tu bacalah benda. COVID sekarang, jangan kita faham COVID sekarang ni kan. Maksudnya, ada tanda-tanda dia dan kerajaan dah bagi kluster-kluster dah, insyaAllah. Jaga diri kita, keluar dengan doa, tak ada masalah. Kita makin baca, kita rasa sesak nafas kita kan. Dan berkawanlah dengan orang yang positif. Sedang penonton yang saya sayangi sekalian kan, kita bukan saja berhadapan dengan kebimbangan COVID. Lepas COVID, dengan ekonomi akan slow, pekerjaan akan makin susah, orang start maknanya agak-agak maknanya berhati-hati dalam membeli dan sebagainya. Maknanya kalau ikut lagi keadaan yang lagi mencabar. Tapi kalau anda kata kita berkawan dengan orang positif, insyaAllah kita akan positif. Segala-galanya, dia bermula di sini. Okay? Sini penting sangat. Kemudian sini pun penting. Pengurusan emosi, sini dan sini. Sangat penting dalam kehidupan kita. Okay. InsyaAllah. InsyaAllah untuk soalan yang terakhir lah untuk pada malam ni, iaitu saranan ataupun cadangan lah kepada ustaz, kepada mahasiswa yang kita tahu ada mahasiswa yang tidak balik lah, yang terpaksa stay di universiti masing-masing. So kemungkinan mereka ni akan menempuh Ramadan seorang diri, dan kalaulah PKP ni disambung, maybe diorang pun akan berhari raya tanpa keluarga sisi lah. So apakah cara yang terbaik lah untuk mereka ni kawal emosi dalam situasi tersebut lah. Okay. Saya nak kongsikan sedikit pengalaman saya. Ibu-ibu kakak, ayah lagi kaya pengalaman daripada saya kan. Dan untuk mahasiswa yang sedang mendengar pada hari ini kan. Okay. Arwah ayah saya adalah ustaz. Arwah ayah saya adalah ustaz. Okay. Jadi dia memang daripada kecil didik saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memang dengan keadaan situasi agama lah. Saya adalah batch pertama UPSR.
siapa yang satu umur dengan saya, siapa dia akan tahu berapa umur saya. Batch pertama UPSR. Sebelum itu adalah apa penilaian darjah 5. Dulu penilaian darjah 5 eh. Okey. Saya batch pertama UPSR. Siapa yang tahu tu baru tahulah umur saya berapa eh. Lebih kurang dalam baru dalam 27 tahun eh. Jadi saya dapat apa result UPSR yang sangat bagus dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus eh. Saya dapat 3 panggilan asrama waktu tu. Kan asrama penuh. Ada sekolah, ada sekolah sains kan, maknanya waktu tu eh UPSR batch pertama tau. Okey. Ada orang sudah cuba meneka umur kita berapa, maknanya tu sama 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 batch pertama UPSR. Okey. Okay, so jadi maknanya maknanya saya UPSR saya agak bagus, saya dapat panggilan 3 asrama penuh kan. Arwah ayah saya dia tidak hantar saya ke asrama penuh, dia hantar saya asrama penuh sungguh. Eh? Penuh sungguh ni apa? Sekolah pondok, sekolah pondok. Oh. Sekolah pondok, penuh sungguh. Nak tidur pun tak muat. Nak tidur pun tak muat. Kaki bertemu kepala ni lah. Nak tidur pun tak muat. Ni sekolah pondok zaman dulu tau. Sekarang punya pondok, oh ada katil, ada apa ni, cerita zaman dulu punya. Eh? Zaman dulunya. Okay. Jadi maknanya saya bermula sedih lah, sedih kan. Maknanya saya sedih sangat waktu tu. Tapi lama-lama dapat adapt keadaan sekolah. Eh? Okay. Ketika umur saya 15 tahun. 15 tahun maknanya tingkatan 3 kan. Arwah ayah saya hantar saya pergi Pakistan untuk menghafal Al-Quran. Ini kita cerita tahun 80-an. Eh? Tahun 80-an. Eh? Hujung 80-an kan. Waktu tu tak ada sekolah tahfiz kat Malaysia, tak banyak, tak macam sekarang eh. Sekarang sekarang banyak. Sekarang sekolah sekolah apa MRSM pun ada tahfiz eh. Ni sekarang tak perlu nak hantar anak kita jauh-jauh. Malaysia pun banyak dah sekolah tahfiz yang bagus-bagus eh, sekarang. Ini cerita hujung 80-an eh. Okey. Arwah ayah saya hantar saya pergi tahfiz. Umur saya 15 tahun. Duduk dekat Pakistan. Okey. 15 tahun tau. Saya waktu tu pergi-pergi bukan ada basic belajar apa nama bahasa Urdu, bahasa Hindi, bahasa Hindi bahasa Urdu, tak ada, langsung tak tahu langsung. Saya ingat lagi waktu tu saya nak beli ubat nyamuk, saya tak reti nak cakap macam mana ubat nyamuk ni. Saya cakap bayar cari ubat nyamuk. Eh, faham pula si Pakistan tu lah. Dia maknanya 15 tahun tau. Okay. Dalam 15 tahun saya pergi, 3 tahun saya beraya di perantauan. 3 tahun eh. Okay. Ini kita cerita tahun 80-an. Bukan saja WhatsApp ke, video call ke, telefon pun tak ada. Saya demam kat sana, kat Pakistan, saya demam. Hantar surat ke arwah ayah saya tau. Saya hantar surat ke arwah ayah saya. Eh? Ayah, abah, saya ni demam. Tolong doakanlah apa semua. Demam teruk, tak boleh bangun kan. Tu surat, eh? Arwah ayah saya. Arwah ayah saya hantar, dapat surat tu. Balas surat tu, saya lama dah sihat dah. Dah boleh main bola dah pun. Waktu tu, kita sakit, hantar surat. Ayah balas surat kita, lama dah kita sehat. Lama tu. Okey. Jadi kalau cerita mahasiswa sekarang sedih tak balik raya, saya sangat memahami. Saya sangat memahami. Kan? Sedih itu. Cumanya zaman sekarang kita ada WhatsApp, video call, kita ada IG, hari-hari boleh tengok mak kita, ayah kita, kita maknanya hari-hari boleh tahu perkembangan keluarga macam mana. So, tekanan emosi kita sebenarnya tidak setinggi orang-orang terdahulu daripada kita. Atau-atau kita kan belajar jauh-jauh lah, pergi merantau cari ilmu. Balik-balik mak dah meninggal, ayah dah meninggal dan sebagainya. Kan? Maksudnya, saya sangat memahami. Cumanya zaman sekarang, dunia ni tidak asing dan tidak jauh dah sebenarnya. Kan? Saya boleh buat live macam ini, dengan kawan saya daripada US. Yang kalau nak naik kapal terbang tu 40 jam, 38 jam kita boleh berbual secara live macam ini. So maksudnya, bagi pertama sekali, kena faham bahawa tanggungan psikologi kita taklah terlalu tinggi macam orang dulu. Tapi saya sangat faham.
Okay. So apa yang perlu nak buat? Right? Ambil telefon, call. Right? Call mak kita, call ayah kita, call keluarga kita. Kan, keluarga kita pun kalau kita tak duit pun, dia boleh masukkan, bankingkan duit. Kita boleh ambil lagi duit. Sekarang dah senang dah. Eh? Maksudnya, boleh pakai ATM dan sebagainya. Yang penting adalah, sentiasa ada keluarga tu ada di hati. Kita ingat. Eh? Berapa ramai? Kita pada hari ini sebenarnya, sedih tu bukan sebab bukan sebab tak ingat keluarga. Tak boleh nak jalan rumah kawan-kawan. Itu sebenarnya. Kita tak tahu. Kan dah kena bebel. Sebenarnya tak boleh jalan kawan-kawan. Tak boleh nak pernah beraya kawan-kawan. Itu sebenarnya. Aduh. Okay. Jadi maknanya sabarlah. Itu maknanya semua. Itu antara ujian-ujian sebagai perantau ataupun cari ilmu. InsyaAllah. Tak ada masalah. InsyaAllah. Baik. Okay. Okay. Okay, terima kasih Ustaz untuk 5 soalan yang daripada awal tadi. Dan untuk yang terakhirnya, minta lah Ustaz cuba bagi kita pula kepada awal hingga akhir. Ataupun nak kongsi lah, macam Ustaz saya nak kongsi zikir tu, insyaAllah boleh lah. Jangan, silai. Terputus. Kita pula daripada awal hingga akhir lah. Agak. Baik. Oh, maknanya penutup kan? Perkongsian? Okey. Penutup. Jadi, sebagai penutup dia. Okey, so ada dua. Satu untuk semua kita. Okey. Yang keduanya, khas untuk ikram. Boleh. Okey. So, kalau untuk semua bagi seluruh mahasiswa, kan? Pada saya sekarang ni taklah sedih sangat. Eh. Kita dah, dunia sekarang dah tak jauh dah. Eh. Kita boleh berbuat live dengan keluarga dan sebagainya. Kan? Itu tak ada masalah. Kemudian yang keduanya, maknanya apa yang penting adalah hati itu sentiasa lah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya supaya Allah lindungi kita. Eh. Sebab kita hidup atas takdir sebenarnya. Kita hidup atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta takdir yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau anda kata kita tak tahu, sebab tu doa yang paling banyak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajar dalam hadis, doa yang paling banyak Nabi baca dalam hidup Nabi adalah doa minta takdir yang baik. Apa bunyi doa itu? Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab itu doa minta takdir yang baik. Okey, so maksudnya berdoa. Kita tak tahu. Bukan berdoa Allah lindungi mak ayah kita, keluarga kita, diri kita, kan? Dan pada saya lindungi daripada virus. Kalau seseorang meninggal dengan virus dalam keadaan dia redha hati dia, insya-Allah syurga buat dia. Tapi kalau seorang itu meninggal dengan dosa sedangkan dia lupa bertaubat, maka kesengsaraan di hari selepas kematian. Itu yang kita takut sebenarnya. Kan? Ya, memang dosa, memang virus memang ada. Tapi dosa itu yang maksudnya penting kita jaga diri kita. Terutamanya mahasiswa tadi lah. Terutamanya. Manalah darah muda. Okey, kemudian yang keduanya untuk ikram. Ikram presiden. Presiden. Tak, tak. Kau kan? Sebagai apa? Dalam kesatuan? Esko. Okay. So, pesanan saya, belajar betul-betul. Jangan berhenti belajar. Kemudian, bina dan belajar untuk menjadi kepimpinan yang bagus. Kita tak tahu akan datang. Sebab pemudi merupakan pengganti kepada kepimpinan yang ada sekarang. Satu hari saya tak tahu, mungkin ikram menjadi satu orang pemimpin negara, kan? Dan Allah, saya nak pesan pada hari ini, kan? Kalau satu hari nanti awak jadi pemimpin, maksudnya saya doakan mudah-mudahan, amin ya Rab, dan siapa-siapa juga lah bagi dalam persatuan, mudah-mudahan awak jadi orang yang sangat-sangat ikhlas, kan? Bertanggungjawab kepada orang di bawah, okay? Jaga diri daripada keaiban, kan? Dan
tingkatkan keadaban diri, perbaiki, kan? Sebab tidak ada manusia yang sempurna. Yang penting adalah kita memperbaiki diri kita, kan? Tak ada maksud apa. Hari ini kita dipuji oleh orang lain bukan kerana kehebatan kita, tapi kita dipuji oleh orang lain kerana Allah menutup keaiban-keaiban kita. Jika Allah buka keaiban-keaiban kita, tidak ada lagi, kan? Maknanya kemuliaan di sisi manusia. Itu saya nak pesan lah untuk Ikram, kan? Dan untuk semulah kepimpinan awak semua. Terima kasih, Ustaz. Ada yang tanya tu, apakah amalan? Okey. Yeah. Amalan yang dikongsikan oleh orang di Madinah, ketika saya memang dalam keadaan yang memang sangat maksudnya diuji dengan keadaan yang memerlukan hati yang kuat dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan kongsikan amalan esok. Esok jangan lupa sama-sama dalam perkongsian saya. Esok jangan kongsikan. Insya-Allah saya janji esok saya akan kongsikan. So malam kita cerita pizza dia, esok kita kongsikan amalan dia, insya-Allah. Amalan sangat bagus sebenarnya. Maknanya dapat daripada Madinah, dan maknanya menyebabkan hati itu lebih tenang lagi, insya-Allah. Sebab saya banyak jumpa orang-orang yang orang soleh, orang yang baik-baik ini, saya suka tanya, tuan, apakah amalan tuan? Saya suka tanya begitu, kan? So, maksudnya dengan amalan kita tengok, kan? Sebab kita nak jadi macam dia, nak jadi soleh macam dia, nak jadi tenang macam dia tu, kan? Jadi maksudnya jadi itu kalau saya suka kongsi amalan. Esok kita kongsi amalan. So, jangan lupa. Esok jangan lupa, insyaAllah. Okay. Esok sama pukul 9.30. Sama pukul 9.30. Ustaz Amin, ID Ustaz Amin. Jangan lupa follow Ustaz Amin dan Ustaz Amin official. Jangan lupa wawarkan ni. Rakaman ada dekat FB. FB saya ada rakaman kita, pengongsian kita malam hari. Okay. InsyaAllah. Okay. Orang tua tu siapa? Ada yang tanya, saya tak kenal orang tua tu siapa. Memang waktu tu saya memang tengah blank lah, buntu dan sebagainya. Allah SWT maknanya datangkan sentiasa orang-orang baik, kan? Kalau kita sentiasa berusaha untuk jadi orang baik, kan? Okay, insyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Lah, terkhususnya lah, di mana kita lihat lah pada awal tadi kita sedikit berkaitan dengan perabadai sendiri. Lepas tu kita masuk kepada pengurusan emosi. Biasanya kita cuba kaitkan dengan konsep tawakal lah. Dan kita kaitkan juga kepada pahasiswa mahasiswa itu sendiri lah. InsyaAllah daripada pihak kami lah, isi UKM, mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Ustaz kerana kerana inilah bersama untuk live pada malam ni, insyaAllah. Okay, dan yang terakhirnya, jangan lupa juga lah untuk yang menonton pada malam ni untuk follow juga IG isi UKM dan FB kerana akan pada masa akan datang. Sebutkan lagi apa IG dia? IG isi UKM dan FB lah, isi UKM lah. Sebab nanti akan ada juga tazkiah akan datang lah, berdua Ustaz lain lah, insyaAllah. ISIUKM, ISIUKM. Okay, boleh follow IG ISIUKM. InsyaAllah. Okay. Terima kasih ya kepada Ustaz lah. Sekali lagi lah. Okay, sama-sama. Terima kasih juga bagi nasihat kepada saya sendiri, insyaAllah. Saya jumpa yang terbaik, insyaAllah. Semoga Ustaz diberikan kesihatan lah perpanjangan, insyaAllah. Amin. Okay. Okay. So, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan doa, insyaAllah. Okay, kita akhiri dengan doa lu, kemudian kita akhiri tasbih kafarah, insyaAllah. Okay, Ikram baca doa lah. Ikram baca doa. Silakan. Saya tak kira. Ikram. Allah Akbar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin. Hamda yu'adnu al-midah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali kalimatik sultan. Wa bihi billahi rabba wa bi islami dina wa nasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka samiu 'alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma balighna fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kita akhiri dengan tasbih kafarah insyaAllah. Okey, sama-sama ikram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow IG Ustaz Amin, Ustaz Amin yes. Official dan ISI UKM. UKM. Betul. Insya-Allah. Okay, betul. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Insya-Allah.